Tim Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menggagalkan penyelundupan minyak ilegal yang berasal dari Desa Patin Bayung Lincir, Sumatera Selatan yang diangkut mobil dump truk modifikasi. Tim Tipiter di Treskrim Sus Polda Jambi berhasil menggagalkan penyelundupan 12 ton minyak ilegal yang diangkut menggunakan dump truk modifikasi di Jalan Lintas Sumatera Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi pada Senin 7 November 2022 sekira pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Wakil Direktur Reskrim Sus Polda Jambi AKBP M. Santoso mengatakan, pihaknya mengamankan dua orang dari kasus ini, yakni Kusno sebagai sopir dan Abdul Wahab sebagai kenek. Santoso menjelaskan bahwa minyak ilegal jenis bayat itu diketahui diangkut dari Desa Patin, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat penangkapan, polisi membuntuti dump truk yang dicurigai tersebut. Hasilnya, dalam muatan truk tersebut terdapat tangki modifikasi yang menampung 12 ton minyak ilegal. Saat ini polisi masih mendalami tujuan pengiriman minyak tersebut dan pemodal dalam kasus ini. Dari Senin tanggal 7 kurang lebih pukul 18.30 ya, tim Krimsus berhasil mengamankan satu unit mobil truk yang diduga mengangkut BBM ilegal. Ya, BB sudah kita amankan satu unit truk bersama dengan isinya kurang lebih 12 ton. Minyak diduga berasal dari Sumatera Selatan, bayat. Ya. Diamankan di wilayah mana? Kita amankan di jalan ini, Jaluku, Jalan Lintas Sumatera, Desa Mendalo Darat, Jaluku, Kabupaten Muara Jambi. Berapa orang Pak yang diamankan? Yang kita amankan ada dua, sampai saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan, yaitu sopir dengan keneknya. Saat ini, dua orang sopir tersebut diamankan di Mapolda Jambi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan terhadap pelaku akan dikenakan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.